kita tengok ni ada dua ni. Satu under iPad ataupun iOS, untuk iPhone pun boleh juga. So yang ini adalah untuk Android. Android ni banyak device macam tablet, Samsung tablet, apa, Lenovo tablet dan sebagainya. So kita tengok kita punya online tuition ni macam mana dia run at atas dua platform ni. So saya bagi contoh je. Kalau dekat mobile phone dia keluar lain sikit, kalau dekat tab ni dia keluar banyak sikit lah, ya. So ini subjek, contohnya kita telah subscribe, katakanlah subjek matematik tambahan, tingkatan 5, tingkatan 4 dan sebagainya kan. So di sini ni, bila kita dah subscribe ni, apa yang kita buat, contohnya kalau kita nak belajar dekat iPad, kita just click ni. So kita akan dapat dua bahagian ya. Satu bahagian ni adalah information sikit. Okay. Dekat sini adalah dia punya subjek-subjek item yang ada lah. So item ni, subjek-subjek ni dia ada video macam ini, contoh ya, untuk peringkat awal ni dia ada dia punya video. So klip dia akan keluar sini dan kita akan start belajar dengan menggunakan page ni lah. So dia ada beberapa menu. Kalau kita tengok sini, saya pause dulu. Dekat sini dia ada next lecture dengan lecture sebelum ya. So kalau sebelum ni, kalau maknanya ini speed kita nak belajar dia tu, mungkin nak lajukan ke atau nak slowkan. Atau ini save for offline. Offline ni maknanya kita tak payah pakai internet connection. Kita pergi satu tempat, kedai mamak, kita download dulu siap-siap, kita boleh belajar bila-bila kita suka pakai tab kita tanpa menggunakan internet connection. So mark complete ni maknanya modul ni untuk chapter clip 2 ni kita dah selesai. So kita mark complete kalau nak mark. Kalau kita tengok sampai habis, maknanya kita dah automatically tandakan sistem kita dah habis belajar. So kalau dekat Android, kita akan keluar, dia akan keluar macam ni lah. So kita akan klik ni, matematik tambahan. So dia akan keluarkan ya, chapter 1 clip 1 tuition lengkap untuk matematik apa tu, tingkatan 4 ya. So kalau kita tengok, dia akan ada bentuk yang sama lah, cuma yang tadi tu bentuk dia lain sikit, dia macam ni ya. Yang ini dia ni. Okey, bulat-bulat tu kalau kita tengok ni, yang ni tanda separuh dan sebagainya, adalah menandakan bahawa kita dah habis belajar topik ni, kita dah tengok ataupun separuh baru tengok ataupun suku baru tengok. Dia sebab dia ada mark di tu. Ini section dia ya. Eh. So kalau kita tengok section 1 ni samalah. Kat ni kita tengok ni, ini pun sama, dia akan mark kan. Kita masuk kat device ni pun sama, masuk kat device ni pun sama. Okey, kalau kita nak start belajar, katakanlah kita tengok clip 2, kita akan clip ni, dia akan terus start play. Ya. Yeah. So kita tengok clip 2, dia akan terus start play untuk device sama lah. So saya stop kan. So ini pun sama ya. Yeah. Okay, kita pergi bahagian. So yang ini sama juga. Kita nak cari composite function. Kita boleh tadi kita cari nilai. Pause dia sama ni. Yang ini pun sama, kita boleh play kita dan pause, dan kita boleh maksimaskan dia. Kita boleh tunjukkan di dalam full screen untuk senang kita belajar. Dan kita boleh pergi ke bahagian tengah yang kita nak tengok, nak skip mana bahagian untuk kuatkan suara dan sebagainya. Ini adalah control panel ya. Ini untuk adjust suara. So bahagian ni pula untuk kita keluar, kalau kita ada Apple TV lah. Maknanya kalau kita keluar tekan ke Apple TV ni, maknanya dia akan terus keluar ke Apple TV. So saya akan tunjukkan dia terus keluar ke Apple TV lah. So dia tengah streaming tu. Ya, maknanya kita boleh belajar terus menggunakan skrin besar untuk TV lah di sini. Ya. 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 Okey. So kita nak tengok on mobile punya ni lah. Okey. So okay, yang ini kita keluarkan, kita nak keluarkan ke iPad saja. So okey. Movies button 1 to 4. Okey, untuk bahagian yang ni pula sama juga, kita boleh pergi next clip atau kita boleh slide dia untuk kita tengok bahagian tengah ya, yeah. Dan kita boleh play dia ya, yeah. 4 tambah x sama yeah. dengan y okay. So kita dapat x sama dengan y total. Ini dekat mobile ya, yeah. So dekat sini pula kita boleh save for offline. Yang ini pun sama juga, kita boleh download dia ya, yeah. Kita tekan tu, okey, dia akan start downloading dia punya page. Yang ini pun kita akan start save for offline, so dia akan start downloading. So kalau kita pergi back balik dekat kita punya ni, yang mana yang dia dah apa tu downloading, dia akan mark. Maknanya sedang downloading. So kalau kita tengok ni, kita zoom ni dekat ni, dia tengah macam loading kan. So yang mana ada orange dekat sini ni, maknanya dia sedang download ya. Yeah. So sama juga bila kita nak belajar dia.
So kalau kita tengok ni, ini adalah contoh yang dah siap download lah. Ya. Yeah? Sorry. Ni dekat sini ya. Yeah? So dah dekat sini dah. Ini adalah offline. Offline ni kita boleh remove kan, in case kalau kita punya capacity pack kita kurang lah. So kalau kita nak remove, kita tekan remove ya. Kita boleh remove ni, maknanya kita buang. Kita masuk chapter 2 okay. So kalau kita nak tengok next lecture, kita tekan next lecture. Dia akan pergi ke clip nombor 2 ya. So sama juga, kita pergi next lecture ya. So dia dah susun. So kita nak, bila kita nak jump dia kepada topik yang lain, kita klik sini dan kita boleh jump ke topik. Okay, yang ini saya dah download under mathematical reasoning ya. Okay, kita tekan tu. Okay, so ini adalah conclusion yang kita dapat dan kita daripada boleh induction. Belajar terus menggunakan okay ni. Kita tengok contoh yang kedua. Katalah kita ada so satu sequence numbers. So kita dah boleh ni, yang mana kita dah belajar, dia akan mark kat sini. So dekat sini ada banyak subjek. Kita ada matematik tambahan, matematik tingkatan 5, tingkatan 4, skema SPM. Okay, skema ni contoh ya. Skema ni maknanya adalah soalan-soalan paper, katakanlah paper 3 eh. Paper 3 ni dia akan bagi penyelesaian kepada soalan peperiksaan yang lalu, set dia ya. So kalau kita tengok ni adalah tahun 2011 ni. So kita tengok ini soalan sebenar yang kita cuba jawab eh. Ha. So, ni pun sama. Sebagai 2y. Okay. So, kita nak cari x. Okay. Sekarang kita tengok segi 3. QTR. QTR ialah satu segi 3. Yeah, dan kalau kita tahu tengok next, kita boleh pergi next. Okay. Dan kita boleh skrip. So, sini 50. Sini 50. Okey, sekarang kita guna sifat yang kedua, sifat yang ketiga. Tadi sifat pertama sudut di pusat adalah 2 kali sudut. So okeylah, kita belajar balik. Jadi kalau kita nak tengok subjek untuk soalan-soalan SPM, katakanlah skema 2011, kita tekan saja. Okey. So kita tengok paper, katakanlah paper 4. Kita ambil paper 4. Okey, soalan 8 ya. Kita tengok soalan 8. Translation, reflection, okay, rotation dan juga enlargement ya. Okey, dan kita tengok soalan di sini adalah soalan reflection. So ada banyak okay caralah. So kita tengok maklumat bila kita soalan nak belajar ni, sama ada menggunakan pad ataupun DPC pun kita boleh terus belajar menggunakan menu DPC lah. Okay. So kalau DPC dan yang mana satu daripada objek A, B, C dan D merupakan. So kalau PC sama juga, kita masuk tadi katakanlah tingkatan 4, kita boleh klik tingkatan 4. Okey. So katakanlah kita start dengan lecturer ni, kita boleh tengok. So dia akan ada ini kalau kita belajar di PC. So kita boleh gunakan device di PC, kita boleh gunakan device di iPad ataupun iPhone, dan kita boleh gunakan device di tab ataupun Android eh? Itu je lah. So selamat belajar.